Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali Allah bahagiakan kita didudukkan oleh Allah di masjid, di pesantren Azikra, Desa Cibadung, Gunung Sindur. Nah, ini guru-guru yang hadir bersama hari ini, banyak lagi guru-guru karena terbatas. Ada Ustaz Ahmad, ini ketua MUI, ya. Allahu Akbar Mampang, Ustaz Wahyu, kumpul semua. Ustaz Ahmad, hadir imam kita beliau, Habib Mahbub, ya, guru-guru ini. Ustaz Nuh, ini maunya tampil sini nggak cukup, ya Ustaz Saifullah. Ustaz Soleh Hasan, lama hilang, ya. Kemudian Ustaz Nurani, kumpul semua di sini. Nah, ini guru-guru senang mengajar, senang belajar. Tadi beliau duduk belajar, sekarang ngajar. Belajar lagi, ngajar lagi. Begitulah ikhwah. Tidak ada cara paling jitu menghancurkan kejahiliahan kita kecuali duduk di majelis ilmu. Dan tidak ada cara paling jitu menghancurkan keangkuhan diri kita kecuali duduk ngaji lagi. Tadi masih ingat waktu tadi pesantren, kata Pak Kiai, kenapa dihancurkan sifat sombong, sifat bangga diri? Waktu kita menengadah melihat guru, Allah kucurkan rahmat di kepala kita. Saat kita menengadah guru, hancurlah keakuan diri kita. Dan itu menunjukkan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dan memang buahnya orang yang sering ngaji itu buah hati. Allahu Akbar. Kita mulai dari Ustaz Mardani. Arifin senang dengan Ustaz Mardani. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menggaris bawahi saya, insya Allah ingin eksis, ya belakangan memang ya kurang bagus lah hidup saya begitu. Ya kurang bagus dah, boleh bilang suul begitu. Tapi saya pengen husnul, makanya saya baru aktif, pertama juga disuling, saya terus aktif. Tolong nasihati saya, ajaknya berbuat baik. Tapi yang lebih menyentuh lagi tadi, ketika abang ngajak untuk berwakaf, orang tua saya sudah tidak ada. Dalam kitab Daqiqul Akhbar, betapa mereka merindukan bantuan pertolongan dari kita dengan kalimat tarhamu alaina, belas kasihanilah kami, sayangilah kami. Jadi orang yang telah wafat mengharapkan, menunggu, menanti belas kasihan dari kita. Bagaimana cara kita berbelas kasih kepada mereka? Karena memang sudah tidak ada cara lain. Dia berharap cuma dua, yang pertama, bisodakoh, lakukan sodakoh. Niatin fahlah sodakoh itu buat saya, buat aku. Kalaupun kau tidak mampu dengan sedekah, sedekahlah dengan makanan, walaupun satu suap. Itu mereka merindukan seperti itu. Dan banyak hal lain, paling sederhana. Kalaupun kau tidak punya harta, enggak punya makanan, bifatihatil kitab, cukup dah. Bacain saya, kirimin saya Fatihah. Orang tua memperjuangkan kita dari hamil, membesarkan, mendidik, menikahkan kita, mengawinkan kita. Bahkan rela tidak makan buat anak-anaknya. Kita sukses, jadi orang besar. Tapi ketika orang tua minta cuman sedekah, mengapa kita gak mampu? Ini yang buat saya sedih, apalagi masa hidup saya gak pernah nyenangin orang tua saya. Bandel banget saya itu. Rumah dekat masjid disuruh ngaji pergi nonton. Kalau kata guru saya, rumah di kolong beduk, susah buat ibadah. Kalau bukan karena hidayah Allah, Pak, mungkin saya belum jadi orang benar, walaupun sekarang benar juga.
Sebab sederhana itu, Bang. Kenapa saya cinta Roma Irama? Satu film Raja Dangdut, Ida Roya ini ceramah di satu sekolah, di sekolah kok perempuan semua. Mungkin kalau laki-laki semua. Enak nih gak maksiat. Padahal lagi jadi preman banget itu. Pulanglah saya. Gak sampai pagi Bang nonton itu. Saya bilang sama orang tua saya, Mak, itu sekolah yang laki-laki semua, perempuan-perempuan semua, sekolah apa namanya? Aku juga gak tahu. Emak saya gak tahu. Nanyalah sama gurunya orang tua saya. Itu pesantren namanya. Kamu mau pesantren, mau luar biasa orang tua saya senangnya. Anaknya mau benar sampai dengan saat ini hadir. Maka berurai air mata saya tadi tersentuh. Makan pun dia tidak mau makan, yang penting buat anaknya. Kenapa dia minta sodako, kita sementara mampu menantikan. Dan ruh si mayit pun berpesan. Ketika berangkat dengan kerandanya, masuk dia. Itu ruh si mayit berpesan. Ya ahli, ya auladi, la tal'abah nabikumu dunia. Hai ahli keluargaku, hai anak-anakku, jangan kalian terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Kenapa? Ad-dunya la ibun walahun katanya. Dunia cuman kesenangan yang bisa memperdaya doangan. Contohnya ibu nih, contohnya bapak nih. Yang sudah merasakan berjuang hidup, mengais harta, hidup bermegah-megahan. Ternyata giliran pas saya meninggal dunia, gak ada yang saya bawa. Cuma 3 lembar kain kapan buat orang laki-laki, 5 lembar kain kapan buat orang perempuan, itu pun maaf gak diobras pinggirannya. Sebentar yang cuma kain kapan, apa sih kain kapan itu? Kain yang makainya kapan-kapan. Emang kita gak tahu kapan kita makai kan? Masya Allah hadirin, itu dia berpesan. Maka terus saya berupaya, Bang, ikut subuh keliling azikra yang abang tinggalkan. Sengaja spare buat kita sebetulnya hadirin. Saya bersyukur ikut saya. Dan termasuk tadi ngaji, tersentuh hati saya hadirin. Masya Allah. Saya pengen banyak berbuat Bang di masjid ini. Tapi masa gak punya mampu Pak. Orang tua yang sudah wafat, dia mengharapkan yang tajiru. Dia lagi nungguin bantuan pertolongan buat kita alis semuanya. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah semuanya. Banyak alasan asati demikian. Allah, indah sekali ya kok. Dan beliau pun berpesan, Ustaz, saya niat buat orang tua saya beramal, Masya Allah. Jazakumullah, sampai ya Allah, bahagia. Kesolehan seorang anak dan doanya menembus. Sekarang Ustaz Hasan Yazid, ya, beliau guru Arifin. Allahu Akbar. Arifin sayang semua ya kok. Jadi melihat itu semua dengan rahmat. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apalagi guru. Kita mimpi jadi orang tambah guru. Orang tua kita 3. Yang pertama tuh guru. Kedua orang tua kandung. Yang ketiga, mertua. Kenapa guru disebut pertama? Karena membimbing kita ke surga. Membimbing kita mengenal Allah. Membimbing kita meraih ridho rahmat ampunan Allah. Orang tua kita yang mengandung, yang melahirkan kita. Yang ketiga, mertua kita. Besar jasanya. Makanya ayah kita semua ini, kita sayangi semua ini. Makanya Arifin cium tangan beliau. Kadang-kadang beliau malu gitu. Enggak, abang guru Arifin. Enggak pernah ada bekas guru. Mau tahu ikhwan, 80% keberkahan seorang murid karena baktinya sama gurunya. Karena hormatnya sama guru. Kita sekarang kurang adab sama guru. Kita omongin guru, kita lecehkan guru. Ya, guru ngajar kita masa bodoh, bagaimana berkah kita? Allahu Akbar. Nah, inilah kehormatan ada bagaimana kita menghormati para guru. Bang Hasan, apa yang abang rasakan dengan energi terus abang datang? Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, al-asatidatul kiram, pemirsa ANTV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergabung di majlis zikir
majelis ilmu yang dibimbing oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, begitu banyak hikam, begitu banyak hikmah yang kami dapat. Di antara hikmah yang kami dapat adalah keseriusan, kesungguhan dalam beribadah. Saya masih ingat kronologis awal saya bergabung. Saya mengajak guru saya Haji Muhammad Taufik untuk bergabung dengan beliau. Saya yang mengajak beliau, justru saya dapat ilmu dari beliau, dapat ilmu dari murabbi kita, dari pembimbing kita, melalui wasilah Haji Taufik. Dulu saya merasa sok pinter, sok tahu, sok pinter berdalil. Terus terang, setelah keluar dari pesantren sekitar setahun lamanya, pikiran saya dikuasai syaitan. Seolah-olah sepintas benar itu pikiran. Dulu saya berpikir begini, kalau saya sendiri yang berjamaah di masjid, saya sendiri yang dapat pahala. Bagaimana dengan istri anak saya? Ngiri nanti mereka. Hanya ketika itu saya mempunyai konsep, udah sholat berjamaah di rumah saja, biar yang dapat pahalanya banyak. Bukan saya sendiri saja, tapi anak istri saya juga dapat. Di rumah terus ya bang? Di rumah terus. Tapi setelah bergabung dengan majelis zikir, majelis ilmu, semakin bertambah ilmu kita. Masya Allah, ilmu tidak hanya didapat waktu di pesantren, justru ya ilmu banyak kita dapat di lapangan seperti ini. Dengan langsung, bahkan sering guru kita, murabbi kita mengatakan, ilmu itu didapat dari kita banyak bergaul dengan teman, apalagi bergaul dengan orang-orang soleh. Ternyata setelah kita belajar ilmu sesuai, karena memang dasar kita Al-Quran dan hadis, pemikiran saya itu salah besar. Justru, Masya Allah, sekarang saya sering menghibur istri saya. Kalau saya manggil istri, ibu, membahasakan ke anak. Kalau ibu membangunkan saya tahajud, membangunkan saya untuk sholat berjamaah di masjid, pahala yang saya dapat juga mengalir kepada istri saya. Maka semangat istri saya membangunkan saya. Alhamdulillah, saling sinergi dalam beribadah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Taghabun ayat 16, masalah keseriusan kita dalam beribadah ini, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum." Ayat ini sering kami sampaikan saat awal-awal khutbah. Yang bisa kami terjemahi, kami pahami dari ayat ini, bertakwalah kalian, bertakwalah kamu semampu kamu, bukan semau kamu. Semampu kalian artinya semampu, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Bertakwa dengan sungguh-sungguh, bertakwa diimplementasikan dalam ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah langsung dengan Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah. Sholat, sholatlah yang maksimal. Jangan beribadah, jangan asal-asalan, jangan sekedar-sekedar, jangan sambilan. Beribadah jangan sesempatnya. Sholat, sholatlah yang maksimal. Kalau laki-laki yang maksimal apa? Di awal waktu berjamaah di masjid. Waktu terbatas, singkat saja. Begitu banyak ibadah diantaranya, yaitu infak dan sedekah. Masih dalam ayat ini, di akhir ayat tadi disebut oleh murabbi kita, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Masyaallah, tergetar sekali hati saya mendengar dan membaca ayat ini. Barang siapa yang mampu membakar kebakhilan yang ada pada diri, maka dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi disebut oleh murabbi kita, alhamdulillah saya diamanai beliau, kalau teman-teman menyebut saya ini Ustaz Dadang, Ustaz dakwah dan dagang. Masya Allah. Mayoritas, kalau bilang enggak mayoritas, sebagian orang berpikir kalau pedagang itu biasanya hitung-hitungan. Kalau saya sodako segini, saya sodako 1000, sementara untung cuma 500, enggak nyambung dong. Akhirnya saya ketemu pada kesimpulan, untuk berdagang dengan Allah jangan hitung-hitungan. Lakukan sesuatu yang maksimal, nanti juga akan lebih maksimal memberikan kepada kita. Allahu Akbar. Lakukan yang sungguh-sungguh. Allah, semakin sungguh-sungguh kita beribadah, semakin sungguh-sungguh Allah memperhatikan kita. Sholat, semakin kita memprioritaskan waktu sholat, semakin Allah memprioritaskan kita.
Semakin cepat kita memenuhi panggilan Allah, semakin cepat Allah mengabulkan permintaan kita. Serius dalam beribadah. Memang fitrah manusia. Dulu saat kita masih SD oleh guru matematik kita diajarkan pengoperasian bilangan dasar. Pengoperasian bilangan dasar itu apa saja, Pak? Menambah, mengurang, mengkali, dan membagi. Di antara empat operasional bilangan ini yang paling susah, Pak. Membagi. Ternyata dalam kehidupan kita perbuatan membagi yang paling berat. Bukan susah, berat. Dan manusia lebih suka menambah dan mengurangi. Dan ajaibnya semuanya sudah disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang suka nambah dan mengurangi dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastaupun. Kalau dia minta ditimbang, kalau dia beli mintanya ditambahin terus, tambahin terus, minta dicukupi. Sudah ditambahin, nambahin lagi sendiri. Na'udzubillah. Masya Allah, saya tahun berapa, 5-6 tahun yang lalu ketika merobi ceramah di masjid kami di daerah Pondok Aren. Perbuatan sepele tapi berpengaruh terhadap, Masya Allah, terhadap ibadah doa kita. Ibu-ibu sepele sekali. Ngambil sendiri tanpa izin pedagang sedikit. Itu mungkin nilainya paling 500 rupiah. Tapi itu mempengaruhi halal tidaknya yang kita makan, itu pengaruh terhadap diijabah tidaknya doa kita. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang di alam bawah sadar teringat saya dengan tausiah beliau itu. Sukanya menambah, tapi sebaliknya wa idza kalu aw wazanu yukhsirun. Tapi sebaliknya kalau dia menjual, menimbang punya orang, senangnya apa? Mengurangi dengan berbagai cara. Dan manusia juga sukanya numpuk-numpuk, mengkali-kali kan harta sendiri. Alladzi jama'a malau wa'adadah yahsabu anna malahu akhlad. Sifatnya manusia senangnya menumpuk-numpuk, mengkali-kali kan harta. Dia mengira kalau hartanya itu bisa membantunya di akhirat. Kala sebetulnya tidak. Masya Allah. Satu kunci supaya kita ringan. Sering saya kami sampaikan dalam berdoa, prinsip supaya kita ringan bersedekah, berinfak. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian infakkan dari suatu kebaikan, keuntungannya balik ke kalian sendiri. Maka hitung-hitungan itu udah gak berlaku lagi, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga Bang Sunardi, ini beliau ini dagang juga di Azikro. Dan beliau imam besar masjid Al-Amru Bittaqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sebelum kenal dengan guru kita Ustaz Muhammad Arif Ilham, dan sebelum kami mempunyai tempat tinggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menempatkan, bukan kami yang minta ditempatkan, tapi supaya Allah menempatkan tempat tinggal di dekat orang yang insyaallah saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekitar tahun 2006. Kita berdoa kepada Allah karena waktu itu masih mengontrak. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat dekat orang soleh. Ya, singkat cerita karena waktunya juga mepet, Allah mengabulkan doa kita, ditempatkan di rumah, persis di sebelah rumahnya Ustaz Arif bin Ilham di Mampang. Persis sama-sama hook. Kita nggak kenal tadi dengan Ustaz Arifin. Kenalnya di buku apa Hidayah dulu itu kan. Sekilas-sekilas saja, oh ini Ustaz. Tapi Allah tempatkan di situ. Nah itulah, mulai dari situ kita terus, wah ini maksudnya mungkin Allah.
terus ikut, walaupun tidak 100% aktif ikut Ustadz karena mungkin ada kajian lainnya, tapi sampai saat ini terus kita menjalin hubungan, walaupun tidak terkala entin, walaupun jauh, tapi tetap di hati, ada Ustadz Arifin Ilham, dan banyak sekali hikmah-hikmah dan ya pelajaran-pelajaran dari beliau. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Kita kadang-kadang ini sebagai manusia pada umumnya lebih cenderung perhatian kepada penyakit jasmani daripada rohani. Ya. Penyakit jasmani itu apa? Banyak. Misalnya batuk lah, atau tipus, atau apa lainnya. Itu penyegahannya bagaimana? Kita minum obat, ke dokter, bahkan sampai diopnam di rumah sakit. Itu kalau kita penyakit jasmani, banyak kita berpikir untuk cepat mengobati. Tapi kita sayang, penyakit rohani kita jarang kita perhatikan pada umumnya. Apa penyakit rohani itu? Iri, dengki, hasad, ghibah, itu lebih bahaya. Lebih berbahaya. Efeknya luar biasa. Kalau jasmani tadi mungkin efeknya untuk dirinya sendiri. Paling-paling akhirnya meninggal. Tapi kalau rohani, penyakit rohani luar biasa. Wah, ya. Bisa kebawa sampai akhirat. Sampai akhirat. Dan kita lupa dengan penyakit rohani itu. Kita gibah, memfina orang, hancur dia. Kita nggak tahu dosa, nggak sadar kita dosa. Maka gimana obatnya? Obatnya, opnamanya adalah sering-seringlah ke masjid. Ya. Opnama perlu. Yang 3 hari kayak atau berapa hari. Berbanyak di masjid. Berzikir itu. Ingat nggak doa malaikat? Allahumma ufir lahum, Allahumma arhamhum. Suasana malaikat akan terbentuk untuk mengobati penyakit rohani kita yang sangat berbahaya dan sangat dahsyat dari penyakit jasmani kita. Alhamdulillah. Ingin mendapat yang kalam, tapi ya waktu sudah nih. Terima kasih, jazakumullah. Allahu Akbar, mengunci semua. Susah menyimpulkan kalau sudah orang-orang soleh bicara. Kesimpulannya adalah kelemahan mengambil kesimpulan. Itulah kesimpulan sebenarnya. Ayo kita semua bertakwa kepada Allah. Sungguh-sungguh tidak main-main lagi. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Ikhwat al-iman, masjid sedang dibangun, pesantren sedang dibangun, sekarang dibutuhkan marmer, per meternya 1.200.000, maaf, 500, ingat per meter, anu bang, marmer ini per meternya 500.000, kalau meteran masjidnya 5.000 meter dibutuhkan, ya, ada penasihat kita, silakan akhwah yang ingin beramal jariah hubungi Akhi Awaluddin, 0856 90.010, 0856 90.010. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Atau datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nur.